Kembali lagi dengan saya, Sarah Yuna, dalam acara Salam Pramuka. Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor kembali menggeber calon peserta Jamnasi Kota Bogor dengan berbagai kegiatan. Kali ini adik-adik harus mengikuti kegiatan Jelajah Kota Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022 ini dilepas di Kuarkap Kota Bogor oleh Sekretaris Komisi Bina Muda dan Saka Kuarkap Kota Bogor Kakrini Mulyani, MPD, yang kemudian adik-adik peserta Jamnas dan beberapa pangkalan yang ikut andil harus menempuh arah ke Lawang Salapan dan Tugu Kujang Kota Bogor. Di sini dipandu Kak Mei Safa, adik-adik diberi penguatan tentang ikon Kota Bogor dan budayanya.
Perjalanan dilanjutkan kembali menuju pos 3 yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Di sini para peserta mendapatkan edukasi dari Kak Aldinah dan tim DLH serta Abdimas Kuarkap tentang cara mengendalikan bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi saat ini maupun mendatang. Kembali melanjutkan perjalanan menuju pos Museum Perjuangan Kota Bogor. Di pos ini adik-adik kembali diingatkan oleh Pinkon Putra Kak Ridwansyah akan patriotisme dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya di Kota Bogor yang kemudian bergerak menuju Kodim 0606 Kota Bogor untuk mendapatkan penguatan tentang wawasan nasional dan bela negara oleh Kak Sukani. Thank you.
Selamat sore, perkenalkan saya Santi, ibunya Muhammad Andra Wibowo, pangkalan dari SMP Negeri 1 Bogor. Cara hari ini mengikuti TC Jelajah Kota, supaya anak-anak mengenal lingkungan Kota Bogor dan pariwisata di Kota Bogor. Kesan dan pesannya untuk kedepannya anak-anak ini supaya mengenal lebih dekat lagi wisata-wisata apa aja yang di Bogor dan harus melestarikan kebudayaan di Kota Bogor. Salam Pramuka, halo semuanya. Perkenalkan, saya Fauzia dari Pangkalan SMP Negeri 2. Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Raden Farhan Ahadian Nugraha Wicaksono dari Pangkalan SMP Negeri 6 Bogor. Kesan pesannya saya di TC2 ini, saya sangat senang, melatih mental, sempat capek, sempat butuh bantuan juga karena ada beberapa trek yang emang susah banget buat dilaluinya. Tapi sampai sini alhamdulillah sehat-sehat aja, senang juga. Walaupun tadi ada sedikit kendala saat jalan, ada teman yang memang nggak kuat fisiknya karena memang lagi sakit. Tapi setiap perjalanan seru banget sih pokoknya. Banyak pengetahuan juga di Museum Perjuangan. Terus tadi rutenya dari sini kita ke Taman Kencana, ke atas lewat Sempur, dari atas arah ke Lippo Plaza, terus turun lagi muterin Kebun Raya, selesai di pos 6 di sini juga. Pasti seru dong keliling Kota Bogor jalan kaki. Orang-orang ya beberapa banyak yang ngelihat saat kita jalan di trotoar maupun pas nyebrang. Salam Pramuka. Cukup sekian Salam Pramuka minggu ini. Saya Sarah Linda dari Tim Pramuka melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.